Iya, kata masnya bisa diminum ini. Sama minum ya. Talak. Oh, di sini juga ada taman kelinci. Adventure Green. Halo teman-teman, kita sekarang berada di Wana Wisata Birnah The Valley, Desa Wisata Kembang Pilor Pacet. Nah, ini ada jam operasionalnya teman-teman, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.00. Nah, kalau hari Jumat tutup. Kalau teman-teman bawa mobil, nah ini parkirnya di sini teman-teman. Nah, untuk masuk kita jalan kaki. Nanti di depan itu ada karcis. Ini ada petunjuk Wana Wisata Birnah The Valley. Masuk. Ini adalah parkir mobil di sini. Kalau motor bisa langsung masuk ke dalam ya. Ini tiket masuk hanya Rp7.000, murah mas ya. Iya. Ini baru berada di Pacet Mojokerto, tepatnya ada di sebelah Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet. Nah, ini view-nya dari pintu masuk. Ada sungai. Kemudian kelihatan dari jauh ada kolam renang. Ada camping ground kayaknya di atas. Nah, ini kayaknya ada flying fox juga. Ya, cukup lengkap. Ya, bagi Anda yang mau liburan tipis-tipis, nah ini bisa cukup dengan bermain air di sungai. Nah, di sisi kanan saya ini, nah ini kolam renang, cukup ramai sekali. Mudah-mudahan semua tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita mencoba bertanya, kalau kolam renang mau bayar lagi. Ya, jadi kalau mau ke kolam renang bayar. Ke kolam renang bayar berapa, Mbak? Renangnya 5.000. 10.000 tapi diskonnya 50%. Oh gitu, masih diskon 50%. Makasih Mbak. Isi. Ya, silakan. Masih. Nah, ini. Airnya jernih sekali. Ini ada di atas ini yang pertama. Kemudian ini kolam renang yang kedua. Nah, ada tiga kolam renang.
Jualan apa aja, Mas? Hanya kopi, Mas. Kalau kopi ya? Iya. Ini anak-anak coba apa ini? Coba perusutan nih, perusutan dari apa? Nah, kita coba lihat. Ayo coba perusutan. Ayo coba perusutan. Ayo. Ini adalah view dari atas. View dari atas. Cukup luas, cukup besar. Oke, dari loket kolam kita akan menuju ke sebelah kiri. Ada apa ini sebelah kiri ini? Oke, di sini ya cuma taman, kemudian tempat nongkrong ya. Nah, kita coba naik. Oh, betul. Ini baru kelihatan. Nah, di atas sepertinya ada warung wisata juga, tapi kita ke arah ini dulu. Ke arah tempat untuk camping ground. Oh, di sini juga ada taman kelinci, teman-teman. Rupanya ada taman kelinci juga di sini. Kita akan coba cari tahu ini free atau bayar untuk masuk ke taman kelincinya. Oh, ini rupanya kalau kita pengen masuk ke taman kelinci bayarnya Rp5.000. Mungkin udah dapat ini ya, udah dapat wortel. Ini pas penjaganya nggak ada. Iya. Di sini juga ada skuter. Skuter juga sama. Bermain skuter bayarnya Rp5.000. Tempat untuk camping ground. Nah, adalah tempat untuk camping ground. Sebelah ujung sana, teman-teman. Nah, sebelah ujung sana ada masjid, ada juga toilet. Nah, di sebelah sini juga ada. Nah, ada warungnya juga ini. Camping ngopi. Nah, ini kesenangan Mas Fikri ini di sini. Dengan Mas Fikri ada permainan ATV. Adventure trail ya. Ini ada juga adventure trail. Ah, rupanya lengkap sekali di sini. Ini adventure trail. Tadi di ujung sana ada masjid, kemudian ada gazebo. Cukup lengkap ya teman-teman. Nah, ini adalah Masjid Al-Hafidz. Kita akan menuju ke bawah lagi. Ini ada keluarga dari Surabaya. Tadi saya sudah ngobrol sama beliaunya. Beliaunya 4 orang bayar berapa tadi? 125 atau 135. Menginap di sini udah bisa menikmati kolam renang dan fasilitas lain ya. Kita akan kembali ke bawah, teman-teman. Karena anak-anak lagi berenang di kolam renang. Ini adalah langsung dari sumber air. Ya, ini tersedia gelas berarti bisa diminum ya, Mas ya. Mas Fikri ya. Enggak. Kata Mas
masnya aku mau minum. Iya, kata masnya bisa diminum ini. Aku mau minum. Iya. Talak. Coba diminum sama Mas Fikri ini. Iya. Iya. Ibu talak. Oke, karena ini udah jam 4. Jam operasinya sama jam 4. Maka kita akan kembali dulu, kita akan ulang karena lokasi wisatanya sudah tutup.